When somebody loved me, everything was beautiful. Membeli duku di pasar baru, sudah kerja kerasmu, mari membeli bersamaku. So guys, welcome back to my channel YouTube di Net Project tentunya. Oke, video kali ini kayak video kemarin gitu kan. Kita bakalan reaction video meme yang ada di Instagram. Jadi kalau misalkan kalian punya video-video lucu atau video-video yang menurut kalian kocak lucu, pokoknya tag aja Instagram gua di sini. Sini apa sini ya? Sini lah gue. Kayaknya kurang enak dipandang kalau gua enggak pakai topi. Sih. Gantung dikit ya, anjay. So, kayaknya langsung aja ke videonya. Check this out. Coba lapar, kita pasti bisa taklukkan dunia sedikit. Berbagi berpikir sama kita di sini. Yang ini kau pasti bisa. It's the GR in the heart, yeah. Kamu baru percaya, yeah. Gak kuat gue denger. Kamu terhambat seperti tiba. Ini baru namanya festival. Nggak kuat lagi gue denger deh. Mbaknya yang nyanyi, gue yang ngos-ngosan. Oke, di video kedua masih sama. Ada festival musik lagi nih guys. Katamu kata apa sah? Elliot Band SMP 1 Probolinggo guys. Padaku saat ini. Pas latihannya absen mulu nih. Dan kan dulu pas lamanya. Awalnya tadi ngebeat ngos-ngosan, sekarang orangnya saat kawan datang. Atau langsung beatnya. Asik sih, asik sih. Kita nikmatin aja dulu. Mana boy? Kayaknya ngeri boy. Kayak bingung gitu ya. Sama kata. Anjir Blackpink di Indonesia, jadi di Indonesia gitu kayak akademi. Di koplo mula. Asik juga lagunya. Ada milih ya. Asya. Di lidah dangdut. Entah. Lagi viral banget filter kayak gini, cowok. Gila. Bisa glowing gitu, dan lo buat lo ngap, lo tetap harus percaya diri ya, nggak boleh minder kayak gitu ya. Gue percaya lo bakalan putih tanpa filter ini. Bro, menurut lo bulan puasa tahun ini seru atau enggak sih? Seru, ramai. Ramai ya, tapi kalau sebelum pandemi, sebelum-sebelumnya lebih seru mana? Lebih seru sebelum pandemi. Lebih seru sebelum pandemi ya. Kalau gitu, coba sebut salah satu ayat yang menunjukkan arti bulan puasa. Take this deh. Yang wawancara kena mental guys. Jadi yang wawancari nanya nih sama orang-orang sekitar yang lagi jogging atau yang lagi beraktivitas di tempat itu, dan dia menanyakan bahwa di masa pandemi ini gimana gitu kan, terus puasanya gimana, terus ya dia menanyakan tentang
ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa. Ternyata ternyata dia Kristen. Kultum menjelang berbuka. Ini kucing keren amat ya, dipakein kacamata. Tangannya gak boleh. Tuh, dengerin kata Pak Ustadz nih. Ais. Itu kucing momoan aja gitu loh. Bisa-bisanya nurut gitu. Godaan sih. Godaan depan muka. PLN, jangan berdekatan dengan laundry. Oke, kenapa Pak? PLN menggunakan tiang untuk memasang kabel. Oke. Laundry untuk mengeringkan pakaian jemur. Oke. Jadi tiang jemuran. Masuk sih, logikanya masuk sih. PLN membutuhkan satu tiang buat narok kabel. Sedangkan laundry itu dibutuhin satu tiang buat jemur pakaian. Bocah umur 10 tahun dapat 700 piala juara. Pemenang AirPod Pro 600 ribu di lelang bos. Gue umur 10 tahun masih main sama kucing. Gue juga anjir masih main kucing. Modus pemudik gunakan seragam ojol. Beragam cara dilakukan untuk hindari penyekatan. Oke, nggak diduga nalar otak gue sih. Berubah jadi ojol biar bisa mudik. Ide yang bagus. Sering banget nih, sering banget sih. Gua kalau nyuci pasti kayak gini terus. Ternyata bukan mesin cuci gua doang yang gini. Ternyata mesin cuci orang lain juga kayak gini. Sampai 3 kali cok, digitu aja. Berdoa. Ngamuk. Dududus. Uang buat THR, buat bayar kontrakan. Oi, ganti rugi, guci pecah. Netizen pasti bilang ini editan. Ini emang beneran dia kah? Atau emang ada yang ngiripin nilai ya? Nilai salah pergaulan. Iya mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan lupa untuk follow akun media sosial gua. Jangan lupa untuk subscribe, oke? Okay? Ya mungkin cukup sekian. Thanks for watching and...